Kepadatan arus lalu lintas mulai terjadi di sejumlah titik Kabupaten Jember menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kepadatan tersebut terjadi di kawasan Segitiga Emas, yakni sekitar alun-alun Jember, mulai dari Jalan Sultan Agung, Jalan Ahmad Yani, Jalan Trunojoyo hingga Jalan Cokroaminoto. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya animo masyarakat yang memadati sejumlah pusat perbelanjaan. Sementara itu, jalan di sekitar kampus Universitas Jember tampak lengang karena banyak mahasiswa rantau yang mulai mudik pulang kampung saat libur kuliah. Sedangkan di pertigaan Lampu Merah Kaliputi Kecamatan Rambi Puji Jember, arus lalu lintas memang ada sedikit peningkatan, namun tidak terlalu signifikan sehingga masih terpantau aman dan lancar, baik di jalur menuju Lumajang dan Surabaya maupun jalur menuju ke wilayah Jember Selatan. Diperkirakan lonjakan arus mudik semakin meningkat saat 3 hari sebelum Lebaran. Ini jelas cukup banyak menyumbang kepadatan. Namun kepadatan ini kita bisa urai, ada beberapa titik yang mungkin nanti cukup menjadi perhatian adalah di antara Polsek Rambi Puji sampai Kaliputi, karena di sana ada penyempitan jalan. Kemudian kalau di kota, ini ada di jalan yang menuju ke Trunojoyo dari Ahmad Yani. Di sana ada pertokoan namanya GM, juga banyak menyumbang kemacetan dan kepadatan masyarakat yang ingin berbelanja. Dari Rambi Puji, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.